jadi sebenarnya saya bikin marah gara-gara ada cewek dan ternyata ini ceweknya nih mengatakan seolah-olah aku mau sama dia tapi dia nggak mau gitu loh. Sejak kapan aku ditolak cewek? Yang kedua dia bilang dia lebih cantik dari Aspri gua, ya kan? Ya Aspri gua kan cantik-cantik. Yang ketiga gua juga kaya kan, jadi ya, gitu loh. Ya lebih kaya dari si botak udah pasti lah. Ya. Terus, saya nggak pernah ke Ancol, ngaku-ngaku jubir presiden agar dapat tiket gratis. Hei botak. Oke, jadi itu sebenarnya saya baca dan siapa namanya? Kenzi. Kenzi ini apakah mau pansos atau mau menunjukkan memang sih, gue yang aja oke bunga gitu loh. Tapi kan aku udah terbiasa dikelilingin cewek cantik seperti itu. Nah, dibilang, "Wah, aku nggak mau sama kamu," katanya kan. Gimana orang di Atlas aja sekarang ratusan cewek nunggu aku tiap hari kan? Oke, jadi itu yang saya marah banget ya. Dan yang saya bikin marah lagi, makanya saya kaitkan ke Dr. Charlie karena dia pegang skincare sambil ngomong itu di video. Saya periksa karena kebetulan memang itu skincare Dr. Hen itu yang saya mau masuk. Saya mau beli sahamnya. Kemarin secara pribadi saya sudah minta waktu ketemu dengan Bang Hotman siang sampai sore kita ngobrol panjang lebar kemarin dan puji Tuhan ada komunikasi yang baik antara saya dengan Bang Hotman, makanya kita bisa duduk. Yang penting sih saya nggak mau ribut-ribut ya, saya juga nggak pengen ada sampai ke hukum dan kemana-mana. Dan jujur aja ya Bang, saya minta maaf juga atas nama kalau misalnya saya sebagai manajemen nggak becus, nggak kompeten lah untuk mendidik endorsement saya minta maaf. Beliau ini masih kecil banget Bang. Saya di somasi Bang Hotman, saya tidur nggak nyenyak loh. Yang somasi pengacara nomor 1 di Indonesia loh.